Streetless Polda Metro Jaya menjadi upaya kepolisian dalam mengurangi balap liar yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Para komunitas dan bengkel difasilitasi trek lurus sepanjang 1 km dan tanpa adanya catatan waktu. Kenapa sih nggak ada catatan waktu? Soalnya, kalau ada catatan waktu, nanti akan terkesan seperti kompetisi yang benar-benar serius. Padahal, ini adalah wadah untuk pelampiasan hasrat ngebut aja nih. Makanya, untuk kelasnya dibagi berdasarkan spesifikasi motor. Ada sport 2 tak, sport 4 tak, Sunmori 150cc, Sunmori 250cc, dan juga FFA. Ada juga yang memakai motor harian, motor drag bike, sampai ke motor superbike. Ini nih yang unik, motor listrik bikinan Patrick Bike dengan voltase 3000 sampai 4000. Kalau pakai sistem bracket sih, motor ini cuma butuh 7 sampai 8 detik aja di trek 201 meter. Selain di Ancol, Kapolda dan beberapa polres di Jabodetabek berniat akan menggelarnya lagi. Rencananya sih akan digelar 3 bulan sekali. Seperti di Depok, di BSD, Bekasi, yang memang dikenal banyak kegiatan balap liar. Menarik juga nih, cuma bayar 100.000 sudah dapat trek aman, asuransi, dan sertifikat balap. Komen di bawah opini kalian mengenai upaya Kapolda dalam mengurangi balap liar ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share video Otores. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @otores.1d. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.